Halo, selamat sore Sobat Grid Oto. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Suhendra dalam acara Ngopi atau Ngobrol Virtual. Tema Ngopi kali ini adalah Maju Mundur Penghapusan Bensin Bersubsidi. Bersama saya saat ini ada Mas Ahmad Safrudin atau yang kita kenal Mas Puput. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal. Selamat sore, Mas Puput. Apa kabar, Mas? Selamat sore, Mas Indra. Kabar baik. Semoga Iya, Mas. semua selalu sehat ya. Ya, sehat selalu ya, Mas. Ya, Mas, langsung, Mas. Jadi, beberapa bulan yang terakhir ini, Mas, di akhir tahun itu ada informasi bahwa pemerintah akan menghapus bahan bakar bersubsidi, dan itu terlihat dari hilangnya premium di beberapa SPBU di Jakarta dan digantikan dengan Pertalite yang mendapatkan subsidi gitu. Nah, namun di beberapa hari terakhir ini ada pemberitaan banyak di Kompas, di beberapa media lainnya itu disebutkan pemerintah batal untuk menghapus. Jadi ada maju mundur dan akhirnya tidak jadi gitu, Mas. Nah, dari KPBB sendiri ini gimana nih, Mas, tanggapan terhadap apa namanya keputusan pemerintah yang memang belum yang tidak konsisten dalam penghapusan bahan bakar bertimbal ini, Mas? Silakan, Mas. Ya, kita prihatin ya dengan kebijakan negara yang tidak pasti ya, tidak pasti ya. Dan ini kan bukan langkah yang selalu berulang, itu tidak saja di zaman sekarang, tapi juga sejak zaman Orde Baru, lalu kebijakan harga bahan bakar ini menjadi sesuatu yang... Mas, suaranya mungkin bisa di ini, Mas, kameranya, apa namanya, mikrofonnya, Mas. Jelas sekarang? Ya, jelas, Mas. Ya, jadi sekali lagi kebijakan BBM ya, lebih spesifik lagi kebijakan harga BBM ini adalah satu hal yang selalu berulang, tidak saja di zaman pasca reformasi, tetapi waktu itu Orde Baru pun kebijakan BBM ini merupakan kebijakan yang selalu penuh ketidakpastian. Katakan pun tidak pasti antara pemerintah selalu menggunakan isu BBM ini baik dalam konteks pasokan maupun dalam konteks kebijakan harga digunakan sebagai modal modal dalam berpolitik. Jadi selalu melihat situasi di mana masyarakat itu sangat bergantung pada ketersediaan BBM sehingga terkesan begitu berkuasanya pemerintah, begitu berkuasanya Pertamina, sehingga masyarakat harus tunduk pada apa yang ditetapkan oleh Pertamina dan pemerintah. Dalam konteks ini adalah terkait dengan pasokan BBM ya, baik kualitas maupun harga tadi. Jadi ada pilihan bagi masyarakat, mau dikasih bahan bakar bagus, masyarakat menerima, mau dikasih bahan bakar buruk ya kualitasnya, masyarakat juga akan menerima. Dengan harga yang baik ya, yang baik itu artinya belum tentu harganya itu tinggi, bukan harganya murah, tetapi ketika harganya terjangkau, nah masyarakat juga tidak bisa menolak. Harga tinggi, harga rendah, harga terjangkau, masyarakat juga tidak bisa menolak. Katakan ketika masyarakat melakukan protes, demonstrasi dan seterusnya, selalu tidak pernah didengar, didengar selalu omongan dari para elit ya, politik dan sebagainya yang terkesan memang memainkan itu dan kepentingan masyarakat tidak dilakukan ya baik dalam hal terkait dengan kualitas bahan bakar maupun Mas Suput, handsetnya bisa dicabut aja Mas biar lebih jernih Mas, bisa dicabut aja Mas ininya Mas ya, dari apa namanya dari konektornya. Nanti malah nggak ini biasanya nggak fokus. Oke, coba Mas. Coba ya, silakan Mas. Ya, jadi begitu kebijakan harga BBM ini sesuatu yang sifatnya sangat politis ya. Selalu dipermainkan sedemikian rupa oleh elit politik baik dalam untuk kepentingan membangun kekuatan politik maupun dalam konteks
konteks untuk membangun ekonomi. Sehingga masyarakat tidak punya bargaining position, ya, posisi tawar. Sekali lagi, masyarakat dalam situasi apapun terkait dengan kebijakan bahan pangan, ya, masyarakat hanya bisa menerima padanya. Oke, okay, Mas. Jadi memang ini sebuah keputusan politis ya, Mas ya. Apa namanya, istilahnya membatalkan. Tapi soal membatalkan sendiri, kami sudah mengontak pihak Pertamina bahwa memang tidak ada yang dibatalkan karena memang belum dihapuskan karena peraturan presiden yang terkait dengan penghapusan itu belum ada, Mas. Jadi mereka juga belum bisa melakukan karena memang aturannya belum ada, Mas. Ya, memang kan dikatakan akan dilakukan pada tahun 2022. Tetapi jangan lupa pada tahun 2015 kan sebenarnya sudah keluar ya peraturan presiden yang terkait dengan penghapusan periode 88. Padahal yang kami usulkan itu tidak hanya periode 88, tetapi juga periode 90, solar 48 ya, dan dexlite 51, karena keempat-empatnya adalah bahan bakar kotor yang sudah tidak dibutuhkan oleh teknologi kendaraan bermotor yang diadopsi Indonesia sejak tahun 2007. Nah, jadi sekali lagi memang keputusan formalnya belum ada, tetapi ini justru mencerminkan apa labilnya posisi masyarakat menghadapi pemerintah yang penuh ketidakpastian. Tapi jangan lupa pemerintah itu apapun juga, sebagai Direktorat Jenderal Migas, mereka selalu akan bertanya kepada Pertamina terkait satu dan lain hal terkait kebijakan ini, baik dalam konteks kualitas maupun konteks harga. Jadi sekali lagi, di sini masyarakat tidak punya kemerdekaan dalam hal yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena sekali lagi, sejak tahun 2007 kita sudah mengadopsi standar. Suaranya masih agak hilang timbul nih, Mas. Mungkin dicabut saja, Mas, ininya, Mas. Apa namanya? Langsung saja dari ya. Ya. Jadi ini ya bahan bakar minyak ini kan ada semacam ketidakpastian karena posisi masyarakat tidak merdeka ya. Sekalipun kita berada di negara demokratis, tapi faktanya kita tidak memiliki kemerdekaan untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kita. Sekali lagi, sejak tahun 2008-2007, kita sudah mengadopsi standar kebutuhan untuk kendaraan motor. Kemudian pada tahun 2013, sepeda motor naik kelas dari standar Euro 3, yang sesungguhnya memerlukan spek bahan bakar yang lebih baik. Terkait dengan pembatalan ini, Mas, kan juga sebenarnya KPBB pun juga sudah sekian waktu mewacanakan agar pemerintah menghapus bahan bakar yang berbahan bakar timbal, Mas. Itu sudah kami telah melihat beberapa kali KPBB melakukan kampanye semacam itu, Mas. Sebenarnya, Mas, apa sih dampak yang paling berbahayanya, Mas, dari penggunaan dari bahan bakar ini, Mas? Bahan bakar bertimbal, maksudnya. Ya, kalau bahan bakar bertimbal ya, khususnya bensin bertimbal, itu sebenarnya sudah dihapus secara nasional pada tahun 2006, ya. Sehingga praktis 1 Januari 2007, bahan bakar atau bensin bertimbal itu sudah tidak ada lagi. Namun demikian, BBM itu memiliki kurang lebih 14 parameter ya terkait dengan kualitas dari bahan bakar tersebut. Ya. Jadi bensin maupun solar memiliki sekitar 14 parameter yang akan menentukan kualitas dari bahan bakar tadi. Nah, selain timbal ada substansi lain yang juga berbahaya, ya. Senyawa lain yang cukup berbahaya, misalnya benzen, aromatik ya. Kemudian ada sulfur yang itu juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan masyarakat.
tidak saja untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam konteks kesehatan kendaraan bermotor tadi. Gitu. Nah, misalnya kata dia tahun 2007 kita mengadopsi standar Euro 2, 2013 sepeda motor kita standar Euro 3. Kemudian pada tahun 2018 kita mengadopsi standar Euro 4. Nih. Nah, itu akan terkait langsung dengan kebutuhan BBM. Gitu. Contohnya ya untuk senyawa sulfur ya, ada senyawa yang mengandung sulfur yang ada di dalam BBM tadi. Kalau standar Euro 2, sulfur maksimumnya itu diperbolehkan hanya 500 ppm, ya, part per million. Kemudian Euro 3, maksimum 300 ppm. Sementara untuk Euro 4, maksimum 50 ppm. Nah, ketika kita masih mengkonsumsi BBM dengan kadar belerang yang tinggi, seperti yang sekarang ini, misalnya solar 48, memiliki kadar belerang atau sulfur yang mencapai 1.800 ppm. Ya. Dan Dexlite memiliki kadar belerang sekitar 1.200 ppm. Nah, tentu itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada kendaraan bermotor yang sudah mengadopsi teknologi tertentu tadi. Atau Premium 88 dan Pertalite 90 ya, yang kadar belerangnya itu masih 200 ppm ya. Kisarannya antara 150 sampai 200 ppm. Sementara standar Euro 4 itu menghendaki maksimum hanya 50 ppm. Jadi masih sekitar 3 sampai 4 kali lipat dari yang diperbolehkan teknologi kendaraan bermotor yang kita adopsi sejak tahun 2018. Nah, apa efeknya? Efeknya tentu saja akan merusak kendaraan bermotor kita. Karena kendaraan bermotor kita itu sudah dilengkapi yang namanya catalytic converter ya untuk kendaraan bensin dan diesel particulate filter untuk kendaraan berbahan bakar solar ya. Nah, kalau kita menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang tinggi itu nanti akan merusak catalytic converter dan diesel particulate filter tadi gitu. Kerusakan dari catalytic converter ataupun diesel particulate filter tadi itu akan berpengaruh langsung ya terhadap ya, berpengaruh langsung terhadap kinerja mobil gitu. Jadi DPF ataupun catalytic converternya rusak itu nanti akan terhubung langsung dengan dashboard kendaraan di mana di sana ada istilah ECU ya, electronic computerized unit gitu, di dalam kendaraan bermotor tadi. Jadi begitu DPF ataupun catalytic converternya rusak, maka otomatis itu akan memberikan sinyal kepada kendaraan tadi untuk tidak beroperasi secara normal. Gitu. Artinya dengan kerusakan itu kendaraan bermotor itu hanya bisa dipacu dengan kecepatan yang rendah ya, misalnya 15 km/jam. Gitu. Itu pertanda, itu sinyal dari kendaraan bahwa kendaraan bermasalah. Jadi DPF-nya rusak, catalytic converter-nya rusak, sehingga peran DPF atau catalytic converter yang berusaha mengoksidasi berbagai polutan itu menjadi tidak berfungsi. Gitu. Nah, ketika tidak berfungsi, maka DPF atau catalytic converter melalui ECU tadi ya mengirimkan sinyal untuk menghentikan kendaraannya dan hanya bisa dipacu dengan kecepatan yang rendah tadi gitu. Nah, itulah teknologi kendaraan baru yang bertujuan untuk mengendalikan emisi. Itu pertanda bahwa kendaraan harus segera diservis, direparasi di bengkel agar bisa dibersihkan DPF atau catalytic converternya tadi sehingga nanti bisa di operasikan atau dijalankan secara normal. Jadi tidak hanya ke kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, tetapi juga ke kesehatan kendaraan itu sendiri. Gitu. Nah, ketika DPF-nya rusak, catalytic converter rusak, knalpotnya akan makin ngebul. Di sana akan tinggi hidrokarbon yang sangat karsinogenik, kemudian sangat tinggi juga karbon monoksida yang sangat mematikan. Ya. Cium karbon monoksida itu bisa lemas kalau sebentar, kalau agak lama bisa pingsan, kalau lama sekali bisa meninggal.
Kita masih ingat kan tahun 2016 kasus Brexit, Brebes exit, mudik Lebaran itu. Macetan itu ya Mas ya? Tuh. Kan ada yang meninggal 17 orang ya. Nah, kita telisik ya dari 17 orang tadi, 11 diantaranya meninggal karena racunan oksida ya. Kemudian unsur yang tinggi juga kalau kita kalau DPF-nya rusak, maka NOx-nya juga akan tinggi. NOx itu satu zat yang sangat berbahaya. Dia sifatnya gas, ketika kita hirup dia akan langsung masuk ke dalam alveolus di dalam paru-paru kita ini ya, bagian terkecil dari paru-paru, tempat pertukaran oksigen ke dalam darah ya, transfer oksigen ke darah gitu. Nah, kalau NOx-nya tinggi ya, nitrogen dioksidanya tinggi, dan itu terhirup oleh kita, maka ketika mencapai alveolus tadi, maka alveolus akan memberikan respon dengan mengeluarkan cairan yang tujuannya adalah untuk membilas ya, membilas alveolus yang kemasukan benda asing. Sama saja dengan ketika kita bernafas, kemudian ada debu atau benda asing yang masuk ke hidung ataupun ke tenggorokan, kan kita merasa gatal, kemudian memaksa kita bersin kan. Nah itulah respon menghadapi benda asing tadi. Nah di alveolus itu juga demikian, jadi alveolus merespon dengan memberikan cairan untuk membilas. Nah problemnya ketika pencemaran ini tidak terjadi tidak hanya terjadi dalam waktu hitungan menit ya, hitungan menit dibilas oke ya, tapi kalau terus menerus ya, katakan nanti 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, apalagi dengan kondisi seperti Jakarta. Di Jakarta ini kan dalam 1 tahun ya, kita menyaksikan pencemaran udara sepanjang tahun melampaui baku mutu ya. Nah itu artinya sepanjang tahun kita menghirup berbagai zat kontaminan tadi, termasuk nitrogen dioksida, sehingga kalau sampai setahun ya atau bahkan lebih alveolus selalu mengeluarkan cairan untuk membilas benda-benda asing tadi, nah otomatis alveolusnya menjadi kebanjiran kan. Kalau masyarakat menyebut ya itulah paru-paru basah kan. Nah, paru-paru basah bahasa ilmiahnya pneumonia ya. Kalau masyarakat awam ya menyebutnya sakit bengek ya. Artinya kalau bernafas sulit. Kenapa sulit ya? Karena alveolusnya kebanjiran, jadi menyebabkan kita sulit untuk bernafas ya. Itu yang respon yang langsung kita rasakan. Tetapi yang lebih parah lagi di situ mempersulit transfer oksigen ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka akan berpotensi timbulnya karsinogenik ya, atau kanker ya. Ini zat karsinogenik sehingga menyebabkan timbulnya kanker di dalam paru-paru kita. Kan ada istilah kanker nasofaring ya, jadi di dalam kanker paru-paru sederhananya ya, itu akan terjadi gitu. Jadi disitulah, jadi korelasi antara bahan bakar akan mempengaruhi kinerja engine, kemudian merusakkan catalytic converter dan diesel particulate filter yang berfungsi untuk memfilter emisi dari kendaraan kita agar ketika keluar dari knalpot itu dalam kondisi yang relatif lebih bersih. Sehingga dengan demikian emisinya akan sangat tinggi ketika DPF atau catalytic converternya rusak, dan itu akan mempengaruhi lingkungan kita yang terkontaminasi oleh berbagai polutan tadi, dan ujung-ujungnya akan merusak kesehatan kita semua. Mas Puput, kalau dari penjelasan tadi yang disampaikan itu saya melihatnya itu dampak kerugiannya itu luar biasa, Mas, terutama bagi kesehatan lingkungan. Dari KPBB sendiri, Mas, sudah pernah menghitung gitu loh, Mas, berapa sih dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat atau pemerintah terhadap kerusakan lingkungan atau kerusakan terhadap ekosistem ini, Mas? Kita pernah melakukan riset pada tahun 2010 ya, untuk di DKI Jakarta. Waktu itu masyarakat DKI Jakarta harus membayar
38,5 triliun rupiah per tahun ya selama tahun 2010 itu hanya untuk berobat karena dampak pencemaran udara. Nah, kemudian kajian itu kita update pada tahun 2016 yang angkanya meningkat gitu menjadi 51,2 triliun ya untuk satu tahun medical cost yang harus ditanggung oleh masyarakat Jakarta. Jadi jangan heran kalau kemudian BPJS ya itu kan kobol-kobol terus ya tekor karena harus menanggung beban kesehatan masyarakat yang sedemikian tinggi. Jadi sebenarnya kalau BPJS banyak mengklaimnya mas ya berarti ya mas ya. Itu, klaimnya jadi tinggi gitu. Jadi jangan salah loh, ahli kesehatan menyatakan bahwa 60% sakit atau penyakit yang kita diderita itu disebabkan karena udara kotor gitu. Oh. Jadi sebenarnya BPJS kalau mau menekan klaim dari masyarakat cukup menghadap ke Presiden Jokowi ya meminta untuk melakukan aktivitas ya kebijakan-kebijakan yang bisa mengendalikan pencemaran udara yang salah satunya menghapus bahan bakar kotor tadi. Maka nanti akan bisa menekan medical cost yang harus ditanggung oleh BPJS. Bayangkan ya, sekarang ini kan sederhana ya mas ya ininya mas ya apa namanya untuk mengurangi beban kesehatan ya harga kesehatan ya dengan salah satunya tadi yang disebutkan Mas Puput ya mas ya. Betul. Ini sangat tinggi dan dari 51,2 triliun rupiah tadi itu digunakan untuk berobat asma, ISPA ya, inspeksi saluran pernapasan akut, kemudian pneumonia, bronkopneumonia, bronkitis, kemudian COPD, COPD chronic obstructive pulmonary disease ya. Ada istilah PPOK, PPOK itu penyempitan saluran pernapasan, kemudian jantung koroner. Nah, angka 51,2 triliun itu belum termasuk kanker ya. Napsofaring ya, kanker napsofaring misalnya, itu juga angkanya sangat tinggi untuk di DKI Jakarta. Dan kota-kota besar lain juga meningkat dari tahun ke tahun. Gitu. Baik Mas, tapi Mas di beberapa tulisan juga Mas, ada juga Mas penentangan dari terutama dari kalangan pengusaha Mas. Kaitannya dengan nanti kalau seandainya dihapus, tentu akan ada kenaikan biaya operasional, ya, terutama bahan bakar. Karena kalau kita melihat kan harga premium sekarang masih di angka 6.500, Pertalite 7.650, dan Pertamax 9.000 sekian. Nah, artinya kalau dihapus kedua ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu Mas. Nah, ini gimana ini Mas? Sekarang mungkin pemerintah salah satu pertimbangannya itu politisnya itu mungkin itu karena takut ada gejolak harga naik, inflasi tinggi dan sebagainya gitu. Ya, itu selalu berulang ya dalil itu dipergunakan. Ya, karena kita semua tidak tahu terkait dengan struktur biaya untuk produksi BBM ya. Nah, kalau diperkenankan ini saya mau share screen. Ini ada beberapa data yang sebenarnya itu bukan menjadi masalah gitu. Silakan Mas. Bukan menjadi masalah kenapa ya? Kita tahu bahwa saya share screen ya. Nah, ini bisa ya, bisa kelihatan ya? Ya, terlihat Mas. Nah, di sini Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian bisa menyaksikan. Kita coba perbandingkan harga antara yang ada di Australia ya dengan yang di Malaysia ya. Sama-sama Australia maupun Malaysia sama-sama menggunakan MOPS, Mid Oil Pledge Singapore, dalam rangka untuk menetapkan harga BBM di negara masing-masing. Jadi intinya harga patokannya sama. Gitu. Tapi kita lihat kan, ini harga pokok penjualannya berbeda-beda.
bisa disaksikan di situ ya, untuk kita ambil yang BBM RON 98 ya, yang dipergunakan untuk kendaraan berstandar Euro 4 ya di Malaysia, dan yang di Indonesia dengan nama Pertamax Turbo ya. Saya bisa lihat ya, di situ di sebelah kiri itu ada grafik yang warnanya pink, di mana harga pokok penjualan BBM kelas Pertamax Turbo di Malaysia hanya Rp3.472 per liter ya. Itu harga pada 17 September 2021. Nah, kemudian berapa harga pokok penjualan Pertamax Turbo? Dua kali lipat lebih ya, yaitu Rp7.387 per liter. Ya. Tinggi sekali. Dan bahkan kalau itu yang angka tahun angka 27 November tahun 2020. Bahkan kalau per 17 September 2021 Pertamax Turbo harga pokok penjualannya Rp9.840 per liter ya. Jadi sekitar 3 kali lipat lebih mahal dari BBM yang dijual di Malaysia untuk kualitas yang sama. Rp3.472 di Malaysia harga pokok penjualan, di Indonesia Rp9.840 ya. Oh. Nah, kemudian yang kalau di Australia kan tidak ada Pertamax Turbo atau BBM kelas Pertamax Turbo. Tetapi ada BBM yang lebih tinggi kualitasnya, yaitu bensin dengan standar untuk kendaraan berstandar Euro 6 ya. Berapa harga pokok penjualannya per 17 September 2021? Yaitu Rp7.509 per liter ya. Bayangkan BBM untuk kendaraan berstandar Euro 6 harganya lebih murah ketimbang Pertamax Turbo yang hanya untuk kendaraan berstandar Euro 4. Oke. Nah, maksud saya isu harga itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau pemerintah terbuka, transparan ya. Kalau Pertamina terbuka dan transparan. Iya, iya, iya. Malaysia, Australia bisa membuka atau membuat transparansi harga seperti itu. Kenapa kita tidak? Banyak dalih sih memang disampaikan. Beda Malaysia dengan Indonesia. Indonesia terdiri dari pulau-pulau, jadi distribusinya lebih mahal. Oke, ya silakan. Ada distribusi ke daerah misalnya tertentu, misalnya ke Papua, pasti kan biaya apa distribusinya pasti akan lebih mahal gitu kira-kira. Nah, sebenarnya enggak juga. Jadi gini, katakan gini ya, itu kan bisa dirata-rata kan. Di zaman Orde Baru itu sudah ditetapkan harga apa harga pokok. Maaf, harga jual BBM itu sudah termasuk biaya distribusi dan biaya distribusi itu tidak mahal. Katakan begini ya, kita ambil contoh harga pokok penjualan di Malaysia Rp3.400 per liter untuk BBM sekelas Pertamax Turbo. Ambil saja katakan ongkos distribusi di rata-rata untuk seluruh Indonesia rata-rata per liter Rp500. Itu sudah sangat tinggi. Kalau untuk Jakarta pasti kan tidak perlu Rp500 per liter, bisa lebih rendah. Katakan Rp500 per liter, maka kita baru mendapatkan harga pokok ya termasuk distribusi tadi baru 4.000, masih di bawah Rp4.000 per liter. Katakan kita bulatkan Rp4.000 per liter ya. Kalikan PPN 10%. Kalikan lagi 5% pajak BBM ya. Ditambah lagi 10% margin keuntungan untuk Pertamina atau oil company yang akan mendistribusikan BBM ini gitu. Total katakan ditambah dengan 125% ya. Maka kita baru baru Rp5.000 per liter di situ. Itu untuk yang Euro 4 ya, maksudnya yang 90. Ya. Baru Euro 4. Kalau kita menggunakan patokan harga seperti yang ada di Malaysia. Karena kebetulan Malaysia memasarkan BBM untuk standar Euro 4. Kita coba standar tertinggi kita adalah Euro 4 juga kan. Kita gunakan sama kan. Maka dengan harga Rp5.000 per liter untuk seluruh wilayah Republik Indonesia,
di SPBU kita bisa memperoleh harga BBM setelah Pertamax turbo hanya Rp5.000 per liter. Nah, oke lah, katakan karena ini dan itu dan sebagainya ya, untuk menghadapi ketidakmenentuan di masa yang akan datang, bisa saja pemerintah menambahkan cukai misalnya. Nah, tambah cukai Rp1.000 ya, baru Rp6.000 per liter. Demikian seterusnya gitu. Dan satu lagi fakta, ternyata diam-diam Pertamina juga ekspor ya. BBM sekelas Pertamax Turbo, BBM sekelas Pertadex High Quality ya, ekspor ke Malaysia ya. Dengan harga berapa coba? Dengan harga Rp4.300 per liter. Ya. Wow. artinya bisa Mas dilakukan hal itu Mas kalau sangat bisa ya. Jadi katakan oke, kita pakai patokan harga ekspor Pertamina ya. Rp4.300 per liter. Kalikan 125% ya. Itu Mas baru sekitar Rp5.700 per liter ya. Tambahkan lagi cukai dan sebagainya lah, artinya untuk antisipasi atas ketidakmenentuan ya. Itu kan juga perlu kan. Ya, dengan harga Rp6.500 per liter, kita sudah dapat BBM sekelas Pertamax Turbo. Tapi dengan catatan pemerintah jujur, transparan, Pertamina jujur dan transparan gitu. Atau katakan setinggi-tingginya Rp7.000 per liter, itu masih affordable ya, masih terjangkau oleh masyarakat ya. Naik sekitar Rp500 per liter dibanding harga premiumnya, lebih rendah dari harga Pertalite, tapi masyarakat memperoleh bahan bakar yang lebih berkualitas. Jangan lupa, kalau bahan bakar kita berkualitas, maka sesungguhnya jarak tempuhnya juga makin jauh. Ya, di antara premium 88, Pertalite 90, dibandingkan Pertamax Turbo, kalau kita gunakan, ya, per liternya, maka jarak tempuhnya akan lebih jauh kalau kita menggunakan Pertamax Turbo tadi gitu. Jadi malah ya, jauh lebih irit ya Mas ya penggunaan dari BBM berron tinggi ya. Jadi di sini kuncinya ya, sekali lagi Presiden Jokowi harus mendudukkan masalah ini ya dengan memanggil Kementerian SDM berikut dengan perangkatnya, Pertamina berikut dengan perangkatnya, kemudian BPH Migas dan seterusnya, untuk memutuskan, kemudian juga ada Menteri Keuangan tentunya ya, untuk membuat transparansi kebijakan harga ini. Jadi secara lebih strict lagi harus dilakukan restrukturisasi harga ya. Maka dengan demikian ya, penghapusan premium 88, penghapusan Pertalite 90, penghapusan Solar 48, penghapusan slide 51 tidak akan berimplikasi pada peningkatan harga BBM. Tapi memang Mas, kalau kita melihat sejarahnya Mas dari apa pemerintahan yang lalu, memang harga BBM ini suatu hal yang sangat ini Mas, seksi Mas untuk di apa namanya ya kita tahulah terjadi permainan lah di situ Mas. Iya. Iya, itu memang selalu begitu ya. Ini kan ada, makanya sebenarnya nggak masalah ada pemain-pemain, ada trader, silahkan gitu. Tetapi sepanjang kita bisa menciptakan transparansi tadi, sebenarnya nggak ada masalah. Silahkan impor ya, sepanjang mengikuti kaidah-kaidah transparansi ya. Jadi ada transparansi, accountable, dan auditable gitu. Ini kan tidak transparan, tidak auditable, tidak accountable, jadi ya akhirnya seperti ini. Iya. Jadi, akhirnya negara kita disetir oleh oil trader ya, kalau istilah Pak Faisal Basri disebut sebagai mafia migas gitu ya. Jadi harusnya kita berusaha untuk melepaskan ketergantungan dia kita ya, atau posisi yang lebih merdeka dalam hal dominasi oil trader tadi gitu. Kuncinya ya sederhana, restrukturisasi kebijakan harga BBM dibuat transparan, auditable, dan accountable. Maka dengan demikian, siapapun importirnya, silakan boleh, tetap boleh, mereka tetap berbisnis, tapi akan masuk kepada skema yang memang transparan gitu loh, dan tidak merugikan negara kita, tidak merugikan masyarakat banyak. Gitu.
Baik, Mas Luput. Mas, tema lainnya Mas, yaitu dengan adanya uji ini Mas, uji emisi Mas. Kan di beberapa daerah Mas, Jakarta lah terutama itu akan mengadakan uji emisi terkait dengan kendaraan Mas. Ini salah satu hal yang memang mungkin bisa patut disyukuri atau apa. Mungkin dari Mas Puput ada komentar Mas tentang uji emisi ini Mas. Ya, untuk uji emisi, iyalah, itu sesuatu yang memang sudah dimandatkan ya oleh peraturan perundangan kita ya sejak tahun 1997 setidaknya kan waktu kita undangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Nah, tahun 1997 kita juga punya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang emisi gas buang kendaraan bermotor ya. Nah, emisi gas buang kendaraan bermotor itulah yang sebenarnya mengharuskan kita melakukan uji emisi. Nah, di sisi lain tahun 1999 kita juga punya PP 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, PP 41 tersebut kemudian direvisi menjadi PP 22 tahun 2001 ya. Tentang pengelolaan lingkungan hidup di mana bahwa uji emisi adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Cuma ya, uji emisi itu hanya satu cara ya untuk mendorong masyarakat, untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk senantiasa merawat kendaraannya. Jadi esensi uji emisi bukan di uji emisinya. Jadi kalau kita menilai juga ya di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Di pasal 210 disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi baku mutu emisi. Nah, tapi kemudian di pasal 211 disebutkan bahwa esensi uji emisi adalah mendorong masyarakat untuk melakukan perawatan terhadap kendaraannya. Nah, di sisi lain, di dalam PP 41 tadi yang kemudian sudah direvisi dengan PP 22 tahun 2022, 22 tahun 2001, 2021, itu juga ada pasal yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor harus diisi dengan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan engine teknologi tadi. Jadi ini satu kesatuan antara uji emisi dengan penggunaan bahan bakar yang sesuai. Karena sebagus apapun perawatan kendaraan kita, kalau BBM-nya buruk kualitasnya, iya. Atau waktu di uji emisi, dijamin tidak memenuhi baku mutu emisi. Atau dengan perawatan, dijamin tidak akan lolos uji emisi tadi. Gitu. Jadi semuanya terkait ya Mas, antara uji emisi dengan bahan bakar yang akan dia supply gitu ya Mas ya. Nah, makanya kan ini kan untuk produsen kendaraan bermotor Indonesia ya. Waktu 2007 waktu itu belum ada BBM untuk kendaraan standar Euro 2 ya. Apa yang dilakukan? Impor. Impor BBM yang khusus didatangkan hanya untuk uji tipe ya. Jadi biasanya kendaraan bermotor di Indonesia ini waktu ya, agar lolos gitu ya Mas ya. Ya, agar lolos di uji tipe ya. Jadi ada prototype test ya. Jadi kalau kita mau memproduksi kendaraan bermotor di satu negara, kita kan wajib memberikan contoh ya, prototype untuk diuji segala macam, tidak hanya emisinya tetapi juga safety levelnya ya. Segala macam diuji termasuk emisinya. Nah, kalau ini kalau uji emisi di dalam konteks prototype test tadi ya, masih lolos. Type approval test tadi ya masih menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan kebutuhan engine pasti dia akan lolos. Makanya waktu itu dibela-belain impor bahan bakar yang memang comply atau memenuhi syarat untuk teknologi tertentu tadi gitu. Dan repotnya ketika dia di apa namanya penggunaan sehari-hari menggunakan bahan bakar yang tidak comply tadi itu Mas. Nah, betul. Akan lulus. Betul. Nah, di sini ya biangnya pemerintah sendiri kan. Pemerintah menjadi biang kerok atas ketidakpatuhan masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai.
Kenapa? Ya karena di sini jelas bahwa pemerintah membuat misleading ya, penyesatan kan di situ. Pemerintah membuat penyesatan. Bentuk penyesatan ini dilakukan diawali oleh Dirjen Migas ya, Direktur Jenderal Migas ya, yang tidak mau merevisi spek bahan bakar. Sehingga bahan bakar buruk yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan engine teknologi di Indonesia itu masih diberlakukan sampai sekarang. Nah, karena masih ada spek, itu menjadi dasar bagi oil company untuk memasarkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan kebutuhan engine teknologi tadi. Gitu. Ya, karena kalau di dalam peraturan presiden yang terbaru ini, Mas, juga masih ada, Mas, klausul soal apa namanya bahan bakar yang dengan kategori premium dan Pertamax gitu, Mas. Nah, itu ya itu cacat hukum ya. Jadi perpres itu pun PP bukan 117, Mas, tahun 2021 ini, Mas. ya, itu artinya cacat hukum kan. Cacat kenapa cacat hukum? Ya kan kita punya konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 huruf H, kemudian di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP 41 yang direvisi menjadi PP 22 tahun 2001 ya, 2021 yang menyatakan bahwa perlu mengadopsi kendaraan bermotor yang lebih rendah emisi, yang konsekuensinya harus tersedia bahan bakar yang comply atau sesuai dengan kebutuhan engine teknologi. Itu diatur undang-undang yang dasarnya konstitusi tadi. Kalau kemudian muncul ya perpres ya, kemudian muncul perpres yang masih membolehkan bahan bakar yang tidak comply terhadap kebutuhan engine teknologi tadi, ya nah, perpres ini jadi cacat hukum kan. Sekalipun peraturan yang mengatur tentang standar kendaraan bermotor itu hanya selevel peraturan menteri. Tapi jangan lupa, peraturan menteri itu ada dasarnya. Dasarnya adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ada payung hukumnya, undang-undang. Undang-undang ada landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi cacat hukum kalau kemudian perpres hadir ya, masih membolehkan bahan bakar yang tidak comply. Bahan bakar yang tidak sesuai dengan kebutuhan engine teknologi tadi, itu cacat hukum. Oke, Mas. Mas, pertanyaan terakhir, Mas, terkait dengan uji emisi tadi, Mas, kalau dikaitkan dengan adanya kewajiban, Mas, untuk perpanjangan apa STNK lah, surat kendaraan. Nah, ini gimana, Mas, dari KPBB sendiri? Ya, itu sebenarnya bisa saja, tapi kan debatnya cukup panjang. Kami sendiri mengusulkan tahun 2001-2002 ya. Setelah kami inisiasi dari tahun 97 ya. Kemudian kita diskusikan intensif 2001-2002. Tapi kan selalu mentok kan itu ya. Tidak pernah terselesaikan dengan baik apalagi diterapkan gitu. Nah, itu problem. Nah, sebenarnya yang kami usulkan sebenarnya sederhana saja. Lakukan sajalah kalau soal kaitannya dengan emisi kendaraan bermotor ya. Lakukan saja razia emisi gitu. Jadi razia emisi secara rutin ya, apakah setiap 3 bulan sekali ya. Dan tidak harus skala nasional enggak. Artinya Kapolri yang memperoleh mandat itu ya, Kapolri cukup memerintahkan atau mengamanatkan kepada Kakor Lantas ya, untuk mengkondisikan agar polisi lalu lintas di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk melakukan razia emisi secara rutin. Ya. Secara rutin itu misalnya untuk kasus Jakarta ya. Nggak perlu seluruh kota dilakukan razia, nggak perlu. Tapi cukup 3 bulan sekali di titik tertentu. Katakan razia di Tanjung Barat misalnya. Nah, 3 bulan sekali gitu. Jadi Tanjung Barat sekali, kemudian 3 bulan berikutnya katakan di Tanjung Priok. Begitu seterusnya ya. Yang penting saat dilakukan razia di Tanjung Barat tadi, katakan selama 2 jam, yang tidak memenuhi baku mutu emisi langsung ditilang.
proses di pengadilan. Dan dalam konteks ini, ya si pihak hakim harus menentukan sanksi yang terberat gitu. Sanksi terberat berapa mas ya kalau untuk emisi mas? Kalau di kalau menggunakan ketentuan nasional Rp500.000, kalau untuk sepeda motor Rp250.000 ya. Tetapi kalau DKI Jakarta lebih tinggi. DKI Jakarta itu punya Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, di sana dendanya bisa sampai 50 juta. Wow. Jadi polluters ya, yang melakukan pencemaran itu bisa kena sanksi sampai 50 juta. Tapi itu kan tergantung ke kebijakan si hakim ya. Oke lah, katakan tidak 50 juta di denda. 2 juta saja itu akan bisa menciptakan efek jera. Ya. Jadi bisa dengan 500 ribu, bisa dengan 250 ribu untuk sepeda motor, bisa dengan 2 juta untuk wilayah DKI Jakarta. Ya. Kalau itu dilakukan rutin, ya terus-menerus, inilah yang akan mendorong masyarakat untuk patuh. Ya. Jadi ada akan menciptakan efek jera, ya, deterrent effect, efek jera masyarakat. Wah, kita nggak bisa lagi main-main ini. Kita harus cari cara agar lolos kalau terjaring razia emisi. Bagaimana caranya? Ya, tinggal dirawat kendaraan kita ini, di-tune up secara rutin ya. Kan sekarang juga banyak dipasarkan cairan pembersih piston ya, sehingga kalau itu kita semprotkan ke ruang pembakaran mesin itu secara otomatis juga bisa melakukan proses cleaning up ya di ruang pembakaran engine. Karena dengan begitu itu juga sama saja dengan proses perawatan tadi gitu. Atau kalau kita nggak populer ongkos ya, kalau kita tahu teknik otomotif, kita bongkar, kita bersihkan ya. Biasanya anak-anak SMK atau anak-anak SMA yang suka ngutang-ngatik kendaraannya, ya, sepeda motor maupun mobil, ya kalau perkara-perkara itu kan nggak harus ke bengkel, itu bisa dibersihkan sendiri. Nah, kerutinan dalam rangka untuk melakukan tune up itulah yang sebenarnya akan serta-merta bisa dorong kendaraan tadi ketika dirazia kapanpun dan dimanapun pasti akan memenuhi baku mutu emisi. Situ. Mungkin bisa ngambil ilustrasi helm ya mas ya, penerapan aturan helm dan seat belt. Kan sekarang ini kan sudah apa namanya sudah biasa orang menggunakan helm atau seat belt karena memang ada penegakan hukum di situ. Nah, mungkin bisa diterapkan juga pada kasus emisi ini, Mas. Iya, betul. Jadi helm itu kan karena keberhasilan polisi untuk menegakkan aturan secara konsisten kan. Ya. Jadi enggak hanya hangat-hangat tai ayam ya. Lautan razia sekali tidak lagi tidak, tapi harus terus-menerus kan. Kalau itu terus-menerus ya, atau bisa jadi kalau konteks emisi tadi dilakukan secara rutin dan diintegrasikan dengan operasi zebra, ya, operasi patuh, dan seterusnya itu juga bisa. Artinya masyarakat akhirnya menjadi terbiasa memberi informasi bahwa kalau kita tidak merawat kendaraan bermotor kita tidak merawat engine kita tidak menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan engine teknologi kendaraan kita, maka akan berpotensi emisi kendaraan kita itu melampaui baku mutu. Emisi kendaraan bermotor kita melampaui baku mutu, maka itu artinya kita melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum pasti akan ditilang. Dan jangan lupa, kalau kita melihat dampaknya tadi ya, sebagai polluters gitu ya, itu sesungguhnya bukan kategori tipiring lagi, tindak pidana ringan, bukan. Tapi itu bisa pidana berat. Gitu. Coba bayangkan, tadi angka 51,2 triliun tadi untuk DKI Jakarta, keluar medical cost tadi, itu kan efeknya kan ada yang bengek tadi kan. Ada yang bronkitis, ya, ada yang jantung koroner. Kalau jantung koroner, mereka itu potensial meninggal mendadak kan gitu. Nah, kemudian juga ketika pneumonia, bronkitis, asma atau jantung koroner atau kanker, kalau itu menjadi comorbid COVID-19 ya.
ini kan juga akan memicu munculnya kematian gitu. Jadi pemicunya awal kan di situ ada ketidakpatuhan masyarakat dalam rangka merawat kendaraannya, sehingga masyarakat menjadi polluters, menjadi pencemar kan. Nah dampaknya karena kebetulan lagi pandemi ya, ini bisa sangat mematikan. Kita lihat kok di daerah-daerah di berbagai kota ya, apakah di Jabodetabek, di kota-kota besar yang lain, itu kelihatan angka pencemaran udara tinggi, maka angka kematian dari COVID-19 juga relatif tinggi. Karena ada korelasi positif. Cuma kami belum melakukan penelitian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pihak yang melakukan penelitian itu yang membuktikan bahwa memang ada korelasi pencemaran udara yang terutama dipicu oleh kendaraan bermotor ya, itu sangat berkorelasi positif terhadap angka kematian pada COVID-19. Jadi kalau konteks tadi, ini bukan tipiring sebenarnya. Ini bisa mengarah ke pidana berat. Menarik kali itu mas penelitiannya itu mas. Memang ini ya. Ya. Siap. Oke. Baik, Mas Puput. Luar biasa mas pembahasannya mas mengenai bahan bakar maju mundurnya apa penghapusan bahan bakar bersubsidi ini mas. Untuk mengakhiri mas, mungkin ada closing statement dari Mas Puput terhadap apa yang tadi sudah kita bicarakan, silakan mas. Iya, jadi ini ya yang pertama yang harus kita sadari bersama bahwa penghapusan BBM kotor, terutama premium 88, telah lama ditetapkan ya. Tahun 2015 Presiden Jokowi sudah menetapkan itu, namun demikian urung dilaksanakan pada tahun 2017-2018 ya. Nah, kemudian tahun yang lalu muncul kembali, tapi dalam posisi ragu-ragu seperti yang sama-sama kita saksikan di berita di berbagai media. Nah, kemudian yang kedua, sepertinya pemerintah tidak punya keberanian dan lebih menuruti kemauan oil trader ya, atau importir BBM tadi. Kalau sekali lagi kalau istilah Pak Faisal Basri ya, sepertinya pemerintah lebih menuruti kemauan mafia migas. Yang ketiga, ada dominasi pelaku dumping BBM kotor dan teknologi kendaraan kotor yang berperan mempengaruhi kebijakan pengadaan BBM sehingga BBM kotor masih diperdagangkan dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Ini harus kita sadari juga bahwa hal ini masih terjadi. Artinya importer BBM kotor tadi dengan importer teknologi kendaraan kotor ya. Jangan lupa loh, sekalipun kita memproduksi kendaraan bermotor, itu esensinya adalah impor kendaraan bermotor kan, karena bukan produk asli Indonesia. Jadi sepertinya ada konspirasi antara importer BBM kotor dengan otomotif industri yang masih memproduksi dan memasarkan kendaraan dengan teknologi yang kotor tadi, yang tinggi emisinya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, penggunaan BBM kotor termasuk premium 88 inilah menyebab tingginya pencemaran udara yang menyebabkan peningkatan sakit, penyakit yang diderita oleh masyarakat. Kita juga paham bahwa pemerintah masih belum berkemauan menghapus BBM kotor, terutama premium 88, tapi di sisi lain sebenarnya juga ada BBM lain yang harus dihapuskan, yaitu Pertalite 90, Solar 48, X-Lite 51. Ya, kita menduga karena ini adalah bentuk pragmatisme dari political electoral. Nah, terakhir, ya kami berharap sebenarnya, tentu kita semua masyarakat Indonesia berharap bahwa Presiden segera merestrukturisasi kebijakan harga BBM agar transparan, auditable, accountable, dan terjangkau harganya sejalan dengan penyederhanaan jenis BBM dari 8 jenis menjadi 4 jenis. Itu kurang lebihnya, mohon maaf, dan selamat sore. Baik, Mas Puput, terima kasih banyak atas waktu.
dan kehadirannya Mas dalam acara program Ngopi Ngobrol Virtual sore ini. Untuk teman-teman Grid Auto juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menyaksikan acara Ngobrol Virtual atau Ngopi ini. Dan ingat, saksikan program Ngopi dengan tema yang menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.